Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel Novian Aji guys. Singkatnya langsung saja kita akan memulai untuk empowering equipment Haburan Aegis ya guys ya. Kita klik forge dan di sini kita tinggal pasang-pasang doang karena tadi sudah aku cari part-partnya ya guys ya. Di masing-masing dungeon, yang ini di legend 1, yang ini di Das Armada 6 dan juga ini ya sama Das Armada 6 juga. Lalu yang dua ini sebelah kiri juga ada di Das Armada 5 ya, dua-duanya. Yang kiri Das Armada 5, yang kanan Das Armada 6. Sedangkan yang bawah Legion 1 guys, Legion Invasion 1. Dan langsung saja kita akan pasang part-partnya guys. Activate, and click Empower. Dan kita bisa ngeklik empower sekarang juga guys. Dan persyaratan pertamanya adalah 2000 mutagen ya guys ya. Kita klik empower. Oke, bla bla bla, di sini kita bisa dapetin max hero HP, hero crit, red resist yang bisa jadi atribut nantinya ya di sini nih. Langsung saja kita klik empower guys. Jeng jeng jeng. Ye, kita sekarang sudah punya Haburan Aegis empower guys. Ye. Kita cek di sini, wah Haburan Aegis merah ya guys ya. By the way, Haburan Aegis ini bagus untuk hero yang bisa mereflekkan damage seperti Penthesilea ya guys ya, atau bisa juga landslide, atau juga intinya hero yang bisa mereflect damage. Jadi kalau hero memakai clip reflection seperti redirection, repulsion ataupun riposte juga bisa ya guys ya. Oke, langsung saja di sini aku akan upgrade empower lagi supaya bisa dapat empower skill guys. Jadi kalau untuk bisa mendapatkan empower skill kita harus bisa upgrade ke level 2 dulu ya guys ya, empower equipmentnya, baru kita bisa mengupgrade skillnya guys ya. Tapi di sini aku masih kurang untuk material orbnya, jadi nggak bisa guys. Material orb kita bisa dapatkan dari event ya guys ya, kita juga bisa dapatkan dari ini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ya guys ya. Material orb, material, nah ini guys ya, yang ini guys. Oke, langsung saja di sini kita akan mencoba untuk menggunakan slot machine guys. Kita single draw aja di sini guys karena cuma punya 3. Oke, dapat apa? Dapat Samurai Warrior Shard. Lalu kita coba lagi. Dapat silver coin doang. Terus dapat Samurai Warrior Memento. Oke, nggak apa-apa. Nggak expect too much sih dari event itu ya guys ya. Itu sangat-sangat random. Kalau lagi hoki ya lumayan, kalau enggak ya ya kayak gitulah. Oke, di sini kita akan ambil Haburan Aegis. Void Vortex, kita coba kuantitinya. Lumayan nambah dikit. Terus limited, kita cek yang ini. Enggak ada yang bagus ya, tapi mungkin dari ini fan bisa aku swap yang lainnya, guys. Foxy, oh. Dapatnya dari ini fan. Gak mungkin dapetnya yang bagus sih guys ya, nggak mungkin. Oke, di sini kita claim perks, cek lagi sudah semua, sudah ya. Kalau ini buy, ini harus beli ya guys ya, pakai duit. Oke, yang lainnya di sini ada daily resource rate, aku belum menyelesaikan. Kita klik resource rate 100. Oke, sip, ini bisa aku tag nih guys ya. Ini musuhnya bot, nggak usah takut ya. Wah, ada morpho rupanya. Nggak tahu kalau bot pakai morpho guys. Kita kira bot itu pakainya hero jadul gitu. Oke. Share with friends kayaknya udah deh. Kita cek lagi guys. Sini ada chat muncul. Apa sini? Oke. Silent back. Public. Kok munculnya gold ya guys ya? Ada GM. Apa sih ini gold? Aneh banget guys, munculnya kayak gitu mulu guys. Oke lah, aku pakai goldnya ya guys ya, daripada muncul seperti itu mulu guys. Nah, kita upgrade sini. Oke, kita pakai goldnya. Sekalian aku akan ngecek guild base
maka oh selesai. Nih. Eh, bukan. Boost. Nah, ini dia aku akan percepat ya, guys ya. Pakai search hero yang aku pakai hero apa ini ya? Pakai ini aja lah yang lagi banyak ya, guys ya. Kita pakai semuanya, guys. 10 chance ini jadi 3750-an lah search. Oke, hero meditation dan kita sekarang ada storm ya. Kemarin ngebug kayaknya, guys ya. Enggak tahu ada apa sih. Oke. Ke sini. Sip. Clear. Oke, sip. Di sini masih kayak kemarin ya, ada storm yang level 160. Kita kontribut juga di sini, guys. Sudah ya. Oke, selesai. Gold base aman. Untuk cari part equipment udah aku cari tadi. 130 hyper potion itu cuma sekitar dapat ya sekitar 130-an lah guys ya part farm ini guys. Jadi anggap saja satu hyper potion itu dapat satu equipment ini, part equipment ini gitu guys. Jadi ya kurang berapa hyper potion aku anggap ini kurangnya berapa ini gitu guys ya. Berarti ini kurang 500 ya. 528 kayaknya guys. Berarti kurang 528 hyper potion gitu guys ya. Logikanya lah kurang lebih segitu. Oke, risetnya sudah selesai. Campaign class set off. Oke, lagi kayak aku lagi malas guys, langsung stop saja guys ya. Terus cek hero trial Marlboro, kita langsung skip saja kali ya biar cepat selesai dailynya. Besok aku selesaikan semuanya guys kalian biar nggak kelamaan guys. Wah ini ngebug ngelag muncul lagi hadiahnya guys, parah. Oke, selesai yang sampai sini. Arena nanti aja guys. Dan kita cek untuk guild class guys, menang atau kalah ini. Oke, ada unggul dikit. Kita cek scoreboard, ada yang belum nyerang atau udah nyerang semuanya nih. Oke, ini yang Noxa belum attack kayaknya nih, Bang Mikey ini. Terus One Piece juga kayaknya belum attack. One Piece ya belum attack. Oke, aku attack stronghold keep atas sama keep kanan kalau nggak salah ya. Attack strongholdnya ini attack bom bunuh diri guys. Cuma nyicil doang dapat segitu guys. Oke, kita cek ini ada auto clear AFK, kita ambil. Kita cek hero atau item, apakah ada item yang bagus untuk kita pakai di sini. Jewel aku nggak tahu ini Senin bisa sampai 18.000 atau enggak ini guys ya. 10.000 di sini kita akan coba buka ini guys ya, apa amplop merah ini guys. Buka satu-satu aja guys ya. Wah 500 lumayan. Berarti 3-3 nih. 400 wah rugi. 600. Oke, jadi ini untung 33 berarti ya. Wah, dari 3 amplop itu untung 33 jewel totalnya guys. Jadi 12.000 plus belum nonton iklan dan lain-lain lah ya. Udah bisa lah sampai Senin 18.000 guys. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang nonton sampai akhir video. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya. Sekali lagi terima kasih dan see you in the next video. Bye-bye.